Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang hari ini bisa hadir di kawasan Pulbis ALS Yogyakarta ya. Mohon maaf kemarin seharian tidak hadir ya. Seharian full tidak hadir di pool ya. Dan hari ini pun tidak bisa maksimal karena memang saya baru ngurus anak saya sekolah ya, yang mana anak saya masuk SMP ini ya. Dan saya bikin video ini pun karena saya kebetulan lewat, ini mampir sebentar. Nanti kalau bisa videokan 378 ya, tapi nanti nggak tahu ini karena saya masih ngurusi anak saya sekolah. Saya mohon maaf tidak bisa maksimal videonya karena memang masih sibuk. Iya Pak, gimana Pak? Sinar Dempo itu di perempatan Wojo ke selatan Pak. Ke kiri. Dari sini ke kiri, iya betul. Nggih, dados. Kanan Pak. Dari sini ke kiri Pak. Wojo kok. Lah ya Wojo. Oh, maksudnya perempatan ini ke kanan. Terus ada lampu merah perempatan Wojo ke kiri. Nanti ada pom bensin sebelah kanan, utaranya pom. Ya. Ajeng tumbas tiket napa ajeng kirim paket napa ajeng mendet paket? Oh, nek tiket niki nek Sinar Dempo namung sak kilene perempatan Wojo kiri jalan. Ya. Oke, tatas. Ini ke kanan. Lampu merah. Perempatan lampu merah toh? Maju sedikit kiri jalan. Nggih. Pinggir ring road, ten pinggir ring road. Nggih, terbon. Nggih, monggo-monggo, Pak. Ten Blitang ra, eh kok ten putih? Oh, pagar alam ding ya, ning nek anu ki pagar alam ding. Nggih, ke situ, Pak. Monggo-monggo, Pak. Dan itu Pak Kardi pasang lampu dari bis ARS Nopin 227 ya. Saya mohon maaf tidak bisa maksimal, masih ngurusi anak saya, intinya seperti itu. Alhamdulillah sudah diterima di SMP lewat jalur prestasi ya. Dan ini masih mengurus daftar ulang, ngurusi semuanya. Pokoknya saya mohon maaf belum bisa aktif lagi ya, karena memang baru banyak kegiatan atau urusan mengondisikan sekolah anak saya. Wah, jadi glowing ini, Pak. Tinggal clear. Jadi bagus. Lama-lama jadi rapi lagi. Iya, ya, Pak. Wah, sebelah kanannya wis dianu ta iki, Bang? Pak Alek, sebelah kanan juga sudah di poksi. Bis ALS 378 masih servis di tempat Pak Suryo ya. Tadi malam Bang Poyu juga telepon saya, tapi udah malam. Intinya baru repot saya itu ya. Monggo Pak Kardi. Lah kula tuh saya ngurusi anak saya, anak kula daftar ulang barang ini iki. Sekolah. Monggo Pak Agus. Nggih. Saya mau pamit. Pulang dulu. Ngurusi anak saya sekolah. Pak Ketua saya pamit dulu ya. Tak ngurusi anak saya sekolah dulu biar beres semuanya dulu terus anu ya. Ini barusnya ya videonya video kantor ini libur ke piye kan kok ngono libur malam itu gitu. Oh kan kiranya nggak jadi
berangkat nih kak dari ini agak libur ke piye. Iya. Ya saya dia menang aku ya kakek ngurusi anak sekolah ya. Pamit dulu gih, satu lagi. Yang penting saya bisa mampir sebentar. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri untuk video siang hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman, Horas. Jadi ALS 378 di tempat Pak Suryo, berangkatnya sampai pokoknya tak jadinya baru berangkat. Mau berangkat agen tempat gak apa-apa. Mau habis maghrib, mau habis isya. Agen tempat kan kita. Penumpangnya bagus gak tapi? Sementara 23. Oh, ya. Kemarin Pak Tangguh jadinya 25, 26. Wah mantep. Jadi, ini baik, Pak Ketua, terima kasih. Saya pamit dulu. Mari.